Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Kita dah masuk dalam Tasik Cermin tu sekarang ni. So alhamdulillah lah, kita dapat tengok macam-macam lah ada kat situ kan. Sejarah-sejarah dulu-dulu diorang tempuh pakai tangan ke. Gila lah, bukan macam mesin. Alright, so aku nak pergi ke kedai sop. Macam aku cakap tadi, aku nak pergi kedai sop. Kedai sop ni padu juga sop dia. Macam-macam sup ada. Sup gabok, sup ekor, sup macam-macam sup lah. Okay, so perjalanan daripada Gua Cermin ni ke sup tu 28 minit. Alright, okay, jom. Macam biasa kita bergerak menuju ke sup power. Sup power. Sebelum puasa ni kita makan dan siap-siap. Nanti tak ada lagi ingat-ingat kan. Okay, macam biasa lah, jom kita layan time slot. Head southwest. Okay, kita layan time slot. Alhamdulillah guys, alhamdulillah kita dah sampai dekat sop Cik Sop Jabok. Oh, Abang Cik Sop Jabok. Okey, jom tengok. Dulu masa kita orang balik sama, kita orang singgah sini makan. Itu yang aku tahu tu. Sop sini memang padu. Tengok sop dia. Bihun sup pun ada. Nasi ayam ada. Nasi putih ada. Dah ada? Dah ada, dah ada. Buka tak boleh. Pecah lah. Tak boleh, pecah. Mana boleh bungkus? Jauh. KL ni. Dah ada. Sup daging dengan sup ayam. Dalam dah juga. Okay guys, ni dah dia yang aku cakap tadi. Aku ambil nasi kuning ni. Ni adalah nasi ayam. Okay, nasi dia padu. Rasa lemak dia semua kan. Kena pula dengan sup ni. Oh, memang lancar. So kalau kau nak datang sini belum puasa, nanti kena. Bang, belum puasa buka? Buka? Macam biasa? Belum puasa dia kata buka dan macam biasa. Jadi kalau kata nak datang sini, tak
3.30. Dia buka 3.30 sampai ke malam lah. Kalau kata daripada KL, boleh lah datang pukul 3, 2, 2 jam je kan KL sini kan. Kalau korang nak datang, dia berdekatan dengan Ion. Korang type je Ion Tasik kan? Ni Tasik ya? Ion itu lah. Ion Cemor, Tasik Cemor. Dia betul-betul seberang jalan Ion. Ini kedai dia kan? Ion kat sana, ada Ion. Dekat je. Jom kita rasa sup dulu. Bismillah. Okay. Mantul. Ini saya silap ni, mau bungkus ni, sebungkus, dua bungkus ni bawa balik KL. So gearbox tak ada kan? Set gearbox dah habis. Mati ke dia dapat tak tu lah. Tapi yang ada sup daging dengan sup ayam. Okay guys, nanti aku makan dulu, kita sama ambil lah. Alright. Alhamdulillah. Dia dah nyandor kekenyangan jok. Best spot sini ni. Tenang, bawah pokok tu boleh lepak. Kena teh tarik. Tu lah, aku pun nak order teh tarik sekejap. Sedang plus kita bergerak ke Kuala Lumpur lah. Okay. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Dah selesai dah kami makan sup tadi, kena sup. Sup daging, sup ayam, sup gearbox hari ni tak ada. Ada rezeki kita nak makan sup gearbox. Apa, next time nanti kita datang sama ada kita berbuka sini dengan sahabat-sahabat semua. Okay, hari ni aku dengan rumah aku je sebab presiden dia ada kerja dekat Papa, apa dekat Matafair tu. Satu lagi captain dia dah bertugas. Memang susah lah nak ride dengan dia lepas ni. Dia dah terbang. Okay, Mojas pun kerja outstation. Ram pun di kampung. Nak menyambut kuasa di kampung. Okay lah, takpelah. InsyaAllah nanti next time kita ride lagi. Bila masa-masa semua dah ada, kita akan ride ramai-ramai. Mungkin kita akan buka kuasa di Anyai ataupun di Betong. Alright. Okay, jom. Macam biasa, jangan buang masa. Aku nak bergerak ke Kuala Lumpur. Biasa kita layan time slap lah. Okay, jom, let's go. Alhamdulillah guys. Tepat jam 9.18 eh. 9.18 eh. Jaya sampai mendarat di Jalan Duta. Bukan itul. Aku dekat Shell ni, pump minyak. Jalanan mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam. Tak biasalah. Pukul KL pun 2 jam. Berhenti dekat Sungai Buloh tadi. Tak berhenti dekat Tapa dan tak berhenti dekat Sungai Buloh Benam. Street terus ke Sungai Buloh. Berhenti sekejap, solat maghrib semua. Lepas tu terus perjalanan menuju ke KL lah. Okay,
Alhamdulillah, trip hari ni makan-makan je lah kan, benda nak sambut puasa. So pada korang semua aku ucapkan selamat berpuasa eh. Selamat berpuasa dan jangan tinggal puasa. Jangan jadi gen plastik hitam, right? Okay, aku rasa aku end sampai sini saja. Terima kasih kerana menonton video yang tak suka aku ni. InsyaAllah aku akan buat kerja yang terbaik lah. Okay, jangan lupa video untuk giveaway eh. Aku akan bagi, memang niat aku nak bagi korang baju dengan stiker, okay. So okay lah, selamat berpuasa. Assalamualaikum.